Benar deh, normal itu membosankan. Kita perlu sontoloyo untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan. Ada sebuah peluang yang bisa dilakukan oleh BUMN, misalnya Inalum, untuk membangkitkan ekonomi secara cepat, yaitu dalam membangun infrastruktur dinamis, berbasis industri. Dan kali ini membangunnya harus dengan cara sontoloyo. Cara sontoloyo itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya, kalau perlu nggak ada modal, kerja sesedikit-sedikitnya, dan untung segede-gedenya. Jadi apa yang akan kita bangun? Kita akan bangun copper smelter. Kita tahu bahwa saat ini ada 2 juta copper konsentrat Freeport yang bisa kita ambil dan kita masukkan ke smelter kita sampai finish product. Apa itu yang dimaksud finish product? Finish product dari copper konsentrat kita adalah 100 ton emas per tahunnya, 60 ton platinum dan uranium. Memang perlu uang besar untuk membangunnya, yaitu kira-kira 2 billion dollar atau sekitar 25 triliun untuk membangun pabrik smelter tadi sampai finish product. Sampai refine, jangan berhenti sampai di anoda slime, harus sampai gold bullion. Dengan stok emas platinum tersebut, semua diambil Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia tidak perlu repot-repot menyiapkan dana besar. Produksi 20 tahun ke depan, copper smelter tadi diambil semua dan dibuatkan bond dari Bank Indonesia. Bond tadi nilainya katakanlah 6 billion dollar. Dan dengan bond tersebut, Inalum akan mudah mencari pembiayaan. Siapa sih yang gak mau memberikan uang 25 triliun dengan jaminannya bond Bank Indonesia? Inalum pasti akan dapat dana itu. Sekali lagi, deal ini tidak memerlukan uang. Yang kita perlukan hanya selembar surat yang namanya bond. Efeknya, kita akan mendapat 100 ton emas per tahun selama 20 tahun ke depan. Dan sebagai pemilik uranium, Indonesia mempunyai faktor penggentar. Dan juga dengan deposit 20 tahun emas 100 ton per tahunnya, Indonesia bisa cetak uang untuk membiayai proyek produktif ke depan. Bagaimana? Masih kurang sontoloyo kah ide ini? Hai, kamu tahu gak sih? Pakai Dinaran, kalian bisa beli emas dengan biaya 10.000 aja loh. Kamu bisa transaksi emas dengan sistem digital jauh lebih mudah. Beli emas, belanjakan emas, ambil emas, beri atau transaksi emas bisa dimanapun kalian lakukan. Selain itu, rupiahmu jauh lebih aman dengan underlying emas tanpa takut berkurang dan cenderung naik setiap waktunya. Di Dinaran, setiap rupiahmu bernilai emas. Jadi, download Dinaran sekarang juga.